Hanya berbaki kira-kira 2 bulan sahaja lagi sebelum musim tengkujuh tiba. Pengusaha Shele, pemandu bot pelancong dan penggiat-penggiat industri pelancongan di Pulau Tioman amat berharap agar Majlis Keselamatan Negara MKN dapat membenarkan aktiviti pelancongan di Pulau Peranginan itu kembali beroperasi sepenuhnya. Pengusaha Shele yang juga ketua kampung juara Abdul Razib Ali Awang 55 tahun memaklumkan pemain industri di Pulau Tioman kini resah apabila aktiviti pelancong melibatkan aktiviti air yang menjadi tarikan utama di situ masih belum dibenarkan. Katanya tekanan lebih dirasai apabila operasi pelancongan di Pulau Peranginan itu perlu ditutup selama 4 bulan dalam musim tengkujuh yang dijangka bermula November hingga Februari depan. Membantu dari segi untuk sustain pendapatan pekerja lah. Kita boleh panggil pekerja dalam masa 2 bulan ini, membantu belia-belia dan pekerja-pekerja staff-staff yang boleh mendapatkan sumber sikit lah dalam masa 2 bulan tersebut. Kita lagipun dengan costing yang lain lah, bayaran bank dan macam-macam lah, api dan tenaga, bil-bil telefon masih banyak tertunggak lah. Tambahnya, kesemua pemain industri juga kini telah membuat penyelenggaraan dan bersedia sepenuhnya untuk menerima kehadiran pelancong. Kami sebagai pengusaha di Tioman mengharap sangatlah. Kami mengharap supaya Tioman dibuka seperti biasa sebab kita telah mencapai immunity community. Lebih 80% semua dah boleh dikatakan dah vaksin. Dan kami berharaplah supaya kerajaan negeri ataupun MKN ataupun kerajaan pusat supaya memberi satu kelebihan ataupun satu peluang kepada Tioman untuk menaik. Tambahnya, beliau sebelum ini terpaksa memberhentikan 8 orang pekerjanya berikutan tidak mampu membayar gaji.